البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، عزني وعزكم الله وحفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana na barakallahu fikum, sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu seputar kaidah bahwasannya perkara yang darurah itu darurat itu menghalalkan perkara yang semula haram. Jadi dikenal dengan ad-darurah tubihul mahdzurah. Ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat menghalalkan perkara yang semula haram. Nanti contohnya akan disebutkan satu persatu. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum untuk saat ini atau hari ini enggak setoran dulu, cuman hari Senin nanti upayakan disiapkan semuanya ya. Nah, disiapkan semuanya. Kita akan ambil nah pantun yang baru ini mengenai perkara apa? Perkara ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat itu nah barakallahu fikum memperbolehkan atau menghalalkan perkara yang semula haram. Mahum salah ya? Eh nah barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asabahullah, perhatikan baik-baik. Qa'idatai, dua kaidah. Istiratul qudrah. Ini yang pertama. Jadi orang beramal itu disyaratkan harus mampu. Kalau enggak mampu, nah barakallahu fikum, boleh dia tidak mengamalkan amalan tersebut tapi mengamalkan yang dia mampu. Paham ya? Karena dalilnya sudah jelas sekali ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wad-daruratu tubihul mahdzurat. Dan perkara-perkara darurat itu nah barakallahu fikum memperbolehkan perkara yang semula haram. Naam. Mahum ya. Jadi antum lihat kalau perkara awal mulanya kok haram kok jadi boleh, itu biasanya darurat. Seperti bangkai haram, darah haram. Tapi ketika perkaranya darurat, mau tidak mau saat itu antum meninggal kalau enggak minum darah, darah itu jadi halal. Maksudnya ya, darah jadi halal. Atau antum posisinya darurat, enggak ada makanan sama sekali. Mau tidak mau kalau enggak makan meninggal dunia. Nah, di situ hanya bangkai saja adanya. Nah, berarti makan bangkai apa hukumnya? Halal, diperbolehkan karena darurat. Paham? Itu pun nanti apa? Sesuai dan kadar daruratnya, enggak boleh lebih lagi. Misalkan bisa dikatakan ada satu piring bangkai, satu piring itu ya. Kok antum baru makan satu suap, dua suap udah kenyang, sudah bisa bangkit lagi, enggak boleh nambah lagi. Sampai darurat lagi. Paham itu ya? Itu termasuk apa? Termasuk batasan syariat yang telah ditentukan di dalam dalil seperti itu. Jadi enggak boleh melebihi perkara darurat. Paham belum? Paham soalnya ya? Jadi kalau misalkan satu piring, walaupun satu piring itu bangkai, kok antum sudah makan satu suap, dua suap, tiga suap sudah kenyang, maksudnya kenyangnya itu bisa membuat dia itu aktivitas kembali dan juga bisa ibadah kembali, maka lebihnya enggak boleh. Walaupun belum habis. Paham ya? Sampai datang darurat lagi. Kita lihat. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, ini yang dihafal tambahan yang kemarin itu ya. Nah, barakallahu fikum, wa laisa wajibun bil-iqtidari wala muharramun ma'at-tirari. Artinya tidak ada perkara yang wajib kalau dia enggak mampu. Dan tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan darurat. Ini perhatian baik-baik itu ya. Yang pertama, wa laisa wajibun bil-iqtidari. Enggak ada perkara yang wajib kalau dia enggak mampu. Berarti kalau dia mampu wajib. Kalau memang perkaranya itu wajib. Tapi kalau enggak mampu bagaimana? Enggak diwajibkan. Ewa. Yang kedua, wala muharramun ma'at-tirari. Dan tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan apa? Ittirar, darurat. Paham insyaallah? Betul? Paham? Ewa, na'am barakallahu fikum. Kita lihat.
penjelasan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bassam rahimahullah alaih. Qala al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah fi tawdhi' al-ahkam. Kita lihat asyarah penjelasannya. Kullu man ajaza an syai'in min al-wajibat fa innaha saqitatun anhu ghairu wajibatin alaih. Artinya apa? Kata beliau di sini, setiap orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu kewajiban, maka sesungguhnya saqitah, kewajiban tersebut telah gugur darinya, dia enggak wajib lagi. Nah, paham itu ya? Jadi perkara-perkara yang diwajibkan kok dia enggak mampu, nah barakallahu fikum, maka apa? Maka telah gugur bagi dia dan boleh bagi dia tidak melakukan kewajiban tersebut. Ghairu wajibatin alaih, kecuali yang benar-benar telah diwajibkan badannya, salat lima waktu. Antum kalau enggak mampu bukan berarti enggak salat. Salat semampunya. Amulum, salat semampunya. Karena sudah kita lewati kan, enggak mampu salat dengan berdiri dengan apa? Duduk. Tidak mampu dengan duduk dengan apa? Berbaring. Itu kan sudah bisa dikatakan kewajiban yang inti. Tapi kalau kewajiban-kewajiban yang lain yang kira-kira sifatnya badali, pengganti gitu, misalkan kok dia enggak mampu melaksanakan, maka enggak wajib bagi dia. Atau sudah ada yang melaksanakan enggak wajib bagi dia. Karkanis sholat, seperti rukun-rukun sholat, wasyurutiha dan syarat-syaratnya, wawajibatiha dan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Fayusalli al-marid hasba kudratih, ya kan? Maka hendaknya orang yang sakit itu sholat sesuai dengan kemampuannya, bukan berarti enggak sholat. Anda enggak mampu sholat Ustaz, dengan apa? Dengan berdiri. Ya tetap sholat, walaupun dengan duduk itu loh. Apa maksudnya ya, jangan, oh berarti antum ma'dzur, enggak usah sholat sekalian, itu keliru. Oh ya, kenapa keliru? Karena kewajiban bagi dia. Mafhum sholat ini. Mahum Asef. Jadi kalau misalkan dia enggak mampu salat dengan berdiri, jangan bilang yaudah antum enggak usah salat, ma'dzur. Dikasih uzur. Kita katakan tidak seperti itu. Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Jadi semuanya masih ada. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Kata beliau di sini, waqas suqutis saum an man ajiza anhu likibarin aw maradin la yurja shifa'uhu. Seperti apa? Seperti gugurnya kewajiban puasa. Naam, bagi orang yang dia itu apa? Ajaza anhu, tidak mampu untuk puasa. Tahu ya? Dia tidak mampu untuk puasa. Mungkin karena sudah tua renta, kibarin tua renta, sudah tua gitu ya, sudah enggak mampu lagi, sudah jumpo atau lansia lanjut usia, sudah tua gitu. Atau dia karena marodin, karena sakit layur jasifau, penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ada nggak kira-kira seperti ini? Ada penyakit yang parah sekali, misalkan diperiksakan sana, diobatkan ke sana kemarin tetap nggak sembuh, posisinya itu penyakit yang parah intinya. Itu kan boleh dia nggak puasa dan nggak perlu bayar fidya, karena posisinya dia nggak mampu gitu loh. Tahu ya? Posisinya dia tidak mampu sama sekali, kecuali kalau dia posisi orang kaya. Orang kaya untuk puasanya dia gantikan, enggak gantikan karena dia enggak mampu puasa, fidyahnya ahwatnya dia hati-hati bayar fidyah. Paham ya? Bayar fidyah itu maksudnya memberi makan setiap hari satu orang miskin. Paham itu ya? Tapi untuk puasanya enggak ganti karena enggak mampu dia. Kecuali kalau orangnya fakir, miskin, sudah tua, enggak mampu, enggak punya harta, dua-duanya gugur. Enggak bayar fidyah, enggak perlu puasa juga. Paham? Itu bedanya, perlu perhatikan baik-baik ya. Nah, waqas suqutul jihad 'anil a'ma wal a'rad wa nahihima. Seperti apa gugurnya kewajiban jihad bagi orang yang buta dan orang yang pincang. Paham ya? Pincang itu ya kan biasanya kalau orang berjihad, kalau misalkan posisinya pincang, itu kan menghambat. Orang seharusnya lari, dia enggak bisa lari misalkan. Nah, seperti itu dia kewajiban berjihadnya apa? Nah, gugur di situ. Dia enggak wajib. Nah, maksudnya ya, karena ada cacat. Paham insyaallah Abdullah? Nah, kita lihat. Wakadarajatin nahyi anil munkar, dan kata beliau, dan seperti itu pula apa tingkatan-tingkatan di dalam melarang dari kemungkaran, ya enggak? Apa tingkatannya? Hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, riwayat Muslim. Apa itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Pertama tangan dulu, dengan tangan dulu kalau mampu. Fa illam nam barakallahu fikum yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya, paham ya? Kalau enggak mampu dengan lisannya, baru dengan apa? Hatinya, menunjukkan wasanya darajat, tingkat-tingkatan dalam melarang dari kemungkaran. Mahum, bukan berarti wahana enggak mampu mengingkari dengan tangan, kemudian diam itu keliru. Masih ada upaya yang lain.
Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan apa tadi? Lisan, nasihati, sampaikan. Kalau enggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Paling terakhir itu, kalau seandainya memang antum enggak bisa mengingkari dengan tangan, enggak bisa mengingkari dengan lisan, maka paling minim terakhir itu dia mengingkari dengan hatinya. Enggak senang dengan perbuatan dosa itu. Maksudnya bukan malah bangga, senang, ridho, itu kena walaupun dia enggak ikut-ikutan, tapi dia karena ridho dengan kemungkaran dihukumi dia apa? Seakan-akan melakukan kemungkaran. Bayangkan itu. Mahum soalnya ya. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Ada kemungkaran, ingkari dengan tangan kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Wadhalika apa? Ad'aful iman. Mengingkari dengan hati tersebut adalah selemah-lemahnya apa? Keimanan. Na'am barakallahu fikum. Wa hadhil qa'idatu al-jalinatu ma'khudatun min misli qawlihi ta'ala. Dan kaidah yang sangat mulia ini diambil dari seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ini perhatian baik-baik, penting ini ya. Ayat ini sering muncul. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketakwaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sebagaimana keimanan, ya kan? Keimanan orang itu juga beda-beda. Ada yang imannya tinggi kuat, ada yang imannya lemah. Mahum. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, menunjukkan bahwasanya semuanya kalau mengerjakan perintah itu semampu kita. Karena enggak mungkin kita semuanya perintah kita bisa ngerjakannya, mungkin enggak? Enggak mungkin karena banyak perintah. Perintah banyak, ada perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Mungkin enggak kita ngerjakan semuanya? Gak mungkin, oleh karena itu ada lafaz mastata'tum, semampu kalian. Tapi kalau larangan jangan ana meninggalkan semampu ana. Semaksimal mungkin, bukan semampu ana, semaksimal mungkin tinggalkan kalau larangan. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum, meninggalkan itu kata sebagian para ulama lebih ringan daripada mengerjakan. Paham ya? Nah, jadi upayakan semaksimal mungkin kalau misalkan itu adalah kemungkaran, kemaksiatan, tinggalkan semaksimal mungkin, total. Ana enggak mau ngerokok misalkan, udah tinggalkan semaksimal mungkin. Nah, jangan seperti sebagian orang awam misalkan ana mungkin belum bisa meninggalkan ini, tak tinggalkan pelan-pelan. Padahal ujung-ujungnya dia enggak ninggalkan itu loh. Tapi tinggalkan semaksimal mungkin kalau perkara itu adalah perkara yang haram. Kita lihat dalilnya. Wa hadis idza amartum bi amrin fa'tu minhu masata'tum. Dan hadis Rasulullah menyatakan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah maka kerjakanlah semampu kalian. Bayangkan kalau perintah semuanya lafadznya semampu kalian. Tapi kalau larangan bagaimana? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian juga dalam hadis Abi Hurairah ini kelengkapannya manahaitukum anhu fastanibu. Bukan mastata'tum. Ya enggak? Semua perkara yang kulang dari kalian tinggalkanlah secara total. Tinggalkanlah secara total, bukan semampunya. Nah, barakallahu fikum. Tinggalkanlah secara total, bukan semampunya. Tapi kalau perintah itu dikerjakan semampunya. Karena manusia itu kemampunya beda-beda. Bukan apa bukan bisa dikatakan semuanya bisa dikerjakan, enggak bisa. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah tadi itu. Maaf insyaallah ya. Semuanya semampunya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa nususu adillatiha katsiratun dan nas-nas nam menunjukkan atau dalil seperti ini banyak sekali. Berikutnya, amal juz'us tsani minal qa'idah, adapun bagian yang kedua dari qa'idah tersebut apa itu? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini penting sekali ya. Jadi, kalau mempelajari seperti ini direnungi, dihafalkan qa'idahnya karena sering muncul. Dalam masalah fikih sering muncul ini. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini kalau dijamak. Yang sering ana nukilkan pakai mufrad. Ad-darurah tubihul mahdzurah, ya enggak? Perkara darurat memperbolehkan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Mahdzurah itu muharramat, yang diharamkan. Amlum. Mahfuz insyaallah Abdullah. Nah, jadi kaidah ini kaidah penting, dipegang erat-erat. Nah, barakallahu fikum karena penting sekali di dalam memahami ilmu-ilmu fikih yang ada. Kita lihat. Fa innal mamnu' syar'an yubahu 'inda darurah. Maka sesungguhnya perkara yang dilarang secara syariat itu diperbolehkan ketika darurat. Nah, antum perlu memaknai dan mengetahui makna darurat ini, enggak sembarangan. Dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Ini darurat Ustaz. Ini kalau enggak yang nangani dokter ini enggak bisa, istrinya mau melahirkan misalkan. Posisinya di situ, nah di kampung sebelah ada dokter yang perempuan, bidan perempuan. Malah dia enggak segera mencari yang sana, malah melahirkannya di dokter
bidan laki-laki. Posisinya apa? Masih ada kemungkinan dia pergi ke sana. Dia bilang darurat ini. Itu enggak benar. Tapi kalau benar-benar darurat enggak ada lagi dokter perempuan di situ, adanya laki-laki, baru masuk dalam kaidah ini. Karena darurat itu apa kaidahnya kemarin? Dobit darurat itu apa kemarin? Yuksa, yuksa alaihil halak. Ini dobit darurat. Perhatian di hafalan ya, yuksa alaihil halak. Dikhawatirkan dia itu binasa atau mati kalau tidak melakukannya. Paham ya? Nah, itu baru dikatakan darurat. Antum kalau enggak makan sama sekali, mati saat itu padahal ada bangkai di situ. Dan kemungkinan besar kalau makan bangkai itu bisa dikatakan apa? Nah, dia akan kuat kembali. Nah, saat itu yang semula diharamkan oleh Allah Ta'ala jadi halal. Dan semula yang bisa beracun jadi hilang semuanya dengan seizin Allah Ta'ala, bayangkan. Maksudnya ya, jadi dobit darurat tadi apa itu? Yuhsha alaihil halak. Itu dihafal itu ya. Jangan bermudah-mudahan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Anak nyimpan uang di bank darurat Ustaz. Lah uangnya berapa? 250 ribu. Darurat dari mana? Paham ya? Uangnya sedikit alasannya darurat. Paham ya? Darurat itu adalah yuhsha alaihil halak. Dikhawatirkan padanya kebinasaan atau kesirnaan kalau dia tidak melakukannya. Naam, itu baru masuk dalam perkara darurat. Kalau istrinya tadi itu enggak ada lagi yang nolong kecuali bidan laki-laki, ya, kemudian di sana ada jauh bidan perempuan, itu jauh jarak tempuhnya bisa jadi di perjalanan nanti berbahaya, boleh saat itu juga. Paham ya? Boleh. Tapi kalau masih ada bidan perempuan, nyari. Nyari dulu. Nyari dulu, kalau enggak dapat baru masuk dalam darurat itu loh. Paham ya? Karena sebagian orang mungkin bermudah-mudahan mau pengennya enak itu dekat rumah gitu, tapi lihat dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merincikan untuk kalian apa yang Allah telah haramkan pada kalian, kecuali yang kalian terpaksa padanya. Berarti kalau keadaan terpaksa, boleh memakan sesuatu yang semula apa? Haram. Boleh meminum semula, ya, meminum sesuatu yang semula apa? Haram. Hukum asalnya darah haram atau halal? Haram. Bangkai haram. Tapi kalau terpaksa bagaimana? Jadi boleh. Kaidahnya tadi itu ya, wala muharramun ma'at-tirari. Caranya gitu. Jadi suatu ketika antum sudah berdakwah menjelaskan, itu terkadang lebih kuatnya kalau diiringi dengan kalamnya para ulama. Contohnya misalkan, contoh saja satu misalkan. Jadi kalau perkaranya darurat, itu boleh kita memakan perkara yang semula haram jadi halal. Paham ya? Boleh memakan boleh minum minuman yang semula haram karena perkara yang darurat. Kemudian antum mau muatkan lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Sa'di. Caranya gitu. Baru antum sebutkan wala muharramun ma'at-tirari, dan tidak diharamkan bersamaan apa? Perkaranya darurat. Mohon insyaallah. Nah, ini penting sekali. Kalau di sini wa hadhi qa'idatu usul wa hadhi qa'idatun usuliyatun fikhiyatun. Ini adalah kaidah usul fikih. Seperti ini memang keadaannya. Jadi antum fungsinya pelajari ilmu usul fikih atau kaidah fikihnya itu semakin memperdalam antum memahami ilmu fikih. Jadi kalau antum belajar fikih nanti sudah diiringi dengan seperti ini tambah kuat gitu loh. Karena antum baca biasanya kalau fikih kita fikih kan modelnya kan sudah jadi gitu loh, sudah jadi hukumnya seperti ini nah, dikuatkan lagi dengan ilmu usul fikih dan kaidah fikih tadi. Tambah kuat lagi gitu loh. Mau misalnya ya. Nah, kita lihat. Qala al-'allamah al-Bassam rahimahullah taala fi tawdih al-ahkam, ad-daruratu tubih al-mahdhurati. Perkara darurat-darurat itu, perkara-perkara darurat menghalalkan memperbolehkan perkara-perkara yang semula diharamkan. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Ayo kita lihat. Asy-syarh ad-darurah ini, ad-darurah hiya al-udru alladhi yajuzu bisababihi nam ijra'u syai' al-mamnu'. Darurah secara globalnya, makna darurah di sini adalah apa? Darurah itu adalah udzur yang seseorang diperbolehkan nah melakukan sesuatu yang dilarang. Paham ya? Dengan sebab udzur tersebut. Paham belum? Dengan sebab darurat itu seseorang diperbolehkan ijra melakukan asyai' sesuatu al-mamnu' yang diharamkan. Paham belum? Jadi paham maknanya itu ya. Jadi darurah itu, nah apa sih darurah itu? Nah, di samping yang ana sebutkan tadi itu yang ma'ruf, yang masyhur dari kalangan para ulama, nah, yukhsha 'alal halak tadi itu, ini juga makna darurat secara bahasa seperti ini, darurat. Paham ya? Darurat itu kan
terpaksa gitu loh, ya enggak? Antum kalau misalkan ngomong darurat ya terpaksa. Paham itu maksudnya ya? Itu kata beliau bagus sekali ini. Al-udhru alladhi yajuzu bisababihi ijra'u syai' al-mamnu', yaitu semacam udhur atau alasan yang seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang dengan sebab alasan tersebut. Paham insyaallah ya? Itu baru dikatakan darurat. Wartikabul mahdur, dan juga diperbolehkan apa? Melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ka'aklil mayitah, seperti makan bangkai, indad darurati, ketika darurat. Antum tahu sendiri bangkai kayak apa baunya? Baunya enggak enak, tapi kalau darurat bagaimana? Mau enggak mau makan. Karena kalau enggak makan, yuksa lil halak, dia akan mati saat itu. Posisi dia masih mungkin perlu ibadah atau mungkin perlu perkara-perkara yang belum dia tunaikan, paham maksudnya ya? Jadi saat itu dia makan bangkai halal gitu. Paham? Cuman di dalam masalah memilih bangkai sama-sama haramnya, ini bangkai babi misalkan, ini bangkai ayam sama-sama haramnya, sudah kita lewati kaidahnya. Kaidahnya apa? Kalau dalam keadaan tazahum seperti itu, pilih yang ringan keharamannya atau yang apa, yang parah keharamannya? Yang ringan. Apa kaidahnya berarti? Ayo, kesimpulannya irtikab akhaf dararain. Namanya itu kesimpulannya, irtikab akhaf dararain. Maksudnya apa? Melakukan dua perkara yang berbahaya, dua perkara yang haram, tapi yang lebih ringannya. Paham ya? Melakukan perkara yang haram yang lebih ringan daripada dua perkara yang dua-duanya haram, tapi yang lebih ringannya. Sekarang ayam sendiri halal enggak? Bangkainya haram jelas. Tapi kalau babi seradatnya udah haram. Bangkainya apa lagi? Nah, di situ ada bangkai babi, bangkai ayam misalkan. Antum dipaksa suruh milih-milih mana antum? Bangkai ayam. Karena apa? Karena lebih ringan dibanding apa, bangkai babi tadi. Nah, maksudnya ya, caranya gitu caranya barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Masyaallah, kata beliau, wa ijra'u kalimatil kufri 'indal ikrah asyadid. Dan juga diperbolehkan apa? Yaitu udzur yang seseorang diperbolehkan ijra untuk melakukan, mengucapkan ucapan kekufuran ketika dipaksa dengan sangat terpaksa. Antum harus mengucapkan Allah Ta'ala enggak ada. Kalau enggak, tak tembak kepalamu. Posisi pistol sudah di kepala, peluru sudah ada, sudah begini dan. Kamu harus mengatakan Allah Ta'ala enggak ada. Ucapan kekufuran enggak itu? Allah Ta'ala enggak ada. Kekufuran atau bukan? Kekufuran. Nah, posisinya dipaksa seperti itu. Mengucapkan enggak antum? Mengucapkan. Kalau antum mengucapkan, antum enggak dapat dosa. Posisi darurat, terpaksa di situ. Paham tidak? Nah, itu antum pun enggak kafir juga karena terpaksa. Dipaksa, paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan ilmu-ilmu seperti ini biar nanti antum wahana milih mati. Kalau antum milih mati pun enggak masalah juga. Cuman posisi antum kan berpikir, mungkin masih punya keluarga, masih punya ini. Nah, saat itu antum boleh menempuh cara ini. Apa itu? Terpaksa. Paham ya? Karena sudah kita lewati hadisnya itu kan. Nah, barakallahu fikum, innallaha azza wa jalla qad tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastaqihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan ampunan dari umatku perkara-perkara yang keliru, perkara yang lupa, dan perkara yang terpaksa. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa yajibu an yulahidha anna ma ubiha lid-darurah yuqaddar biqadariha. Ini penting sekali ini. Yuqaddar biqadariha. Artinya apa? Dan wajib untuk perhatian, dan wajib untuk memperhatikan bahwasannya perkara yang diperbolehkan karena darurat itu apa? Diperkirakan dengan perkiraan-perkiraan, diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Artikan itu aja ya. Diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum sudah makan sedikit, kok sudah bisa tegak tulang punggungnya, bisa jalan, jangan nambah lagi gitu loh. Paham belum? Jangan nambah lagi walaupun masih apa? Setengah piring. Antum baru dapat setengah, sudah bisa tegak lagi. Jalan lagi. Nah, boleh enggak nambah lagi? Nah, itu haram nambahnya tadi. Ya kan, ayatnya sudah kita lewati kan? Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Jika terpaksa tanpa dia melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan, maka enggak ada dosa bagi dia. Berarti yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas itu dosa. Mohon salah ya. Ini perhatikan baik-baik ya. Naam. Famanitturra ila aklil maitah. Kalau seandainya orang itu terpaksa harus makan bangkai, la yakul minha, maka hendaknya dia tidak makan bangkai tersebut illa kecuali biqadri ma yumsik alaihi hayatah, kecuali dengan sesuai dengan kadar. Na barakallahu fikum, makan tersebut apa, sesuai dengan kadar yang bisa apa, yang bisa menahan kehidupannya. Paham itu ya? Na barakallahu fikum,
wala yashba' minha, dan jangan dia makan sampai kenyang. Paham belum? Jadi sampai kenyang aja enggak boleh. Paham ya? Jadi yang sahih sampai kenyang aja enggak boleh. Intinya sampai kapan? Sampai dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Sampai dia na barakallahu fikum bisa apa? Bisa dikatakan menahan dia untuk masih hidup itu loh. Paham ya? Na barakallahu fikum seperti itu. Naam. Awa barakallahu fikum seperti itu. Naam. Maaf insyaallah ya. Jadi semuanya sesuai dengan kadarnya. Walaysa wajibun bil iqtidari wala muharraman ma'attirari. Insyaallah taala cukup sekian dulu yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum, pada pertemuan yang akan datang jadi hari Senin nanti insyaallah bismillah siapkan dari awal sampai nomor 16 ini. Nah, barakallahu fikum, walaupun enggak semuanya setoran tapi beberapa yang setoran jadi siapkan aja. Paham ya? Nah, dari pertama sampai yang 16 ini insyaallah nah mudah dan tidak sulit kalau diupayakan. Nah, barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin.